Ahadiat Akashah. Aku baca salah satu daripada Guinness Book of Record yang aku pegang. Malaysia Book of Record. Malaysia. Masa tu 86 novel. So far sampai hari ni 86 lah. Setakat ni lah. Maknanya kalau ikutkan 86 tu termasuk novel yang last Resepi dari Kubur. Itu written dalam tahun 2010. Tapi terbit 2012 rasanya. Dah lebih kurang berapa tahun lah? Kenapa, 11 tahun dulu. Kenapa 2 tahun tu eh? Proses dia aku buat makan masa lah. Lepas tu masa tu kita orang tengah fikir juga pasal dah bincang dengan Omar. Sebab Omar aku ni dia publisher. Okay, so kita publish our own kan. Jadi dah cakap dengan dia tau. Masa tu kita tengok industri muzik dah teruk. Masa tu kalau kita tengok, kau pun mesti ingat lagi masa tu, harapkan yang apa nama ni nak jual CD dah tak boleh dah. Dah memang orang kata dah jadi macam benda pelik lah nak jual CD kan. Boleh cecah sampai few hundred thousand ni, yang dia pakai untuk ringtone aja masa tu. So dah cakap dengan wife dah, eh kita kalau tak careful, sebab buku ni dia punya masalah ialah kita kena keluar kos untuk terbit dulu. You jangan salah faham. Maknanya kita keluarkan buku ni, kita kena cetak buku tu. So the cost incur dia kat situ. Pencetakan. Besar ke kos dia? Katalah kita ambil contoh lah. Kalau macam Legenda Budak Setan tu, dia punya cost printing, last kali kita punya cost printing is about RM9, RM9. Okay, RM9 satu buku untuk cetak. Alright. So normally kedai buku dia ambil, dia orang nakal sikit lah. Masa zaman-zaman aku dulu 30%, 35%. Lepas tu bila tengok orang-orang Melayu dah galak nak menulis buku ni, dia dah tekan kita sampai pernah dengan 60% discount. Just imagine 60%. Kalau buku tu kita jual 35, 40% je kita dapat. Maknanya kita dapat RM14 daripada 35 ringgit, kita dapat RM14. Penulis dan publisher dapat around berapa tadi, RM14. Modal cetak 10, kita ada yang ada RM4. So RM4 takkan tak ada kos api, air, whatever. Jadi macam mana nak hidup? So dah cakap dengan wife dah, kita kena careful, cakap dengan dia, it's better we stop sekarang dalam keadaan kita bersedia untuk menempuh lagi 5-6 tahun apabila publishing ni berkemungkinan akan collapse. Bila orang dah tak baca buku, orang dah dengan everything semua dekat tangan aja, we better buat sekarang. So itu reason, salah satu reason 2010 berhenti, quit, and then bercakap dengan wife kita stop publishing. Ada banyak sebab lah actually. Banyak sebab kan? Macam keadaan publisher tu, keadaan distributor, kedai buku yang dah mula nak squeeze kita. So sebab cakap dengan wife kita, saya pioneer, cakap dengan dia. Masa tahun 96, sebelum 96, novel ni kita banyak jual dekat kedai-kedai mamak. Kedai-kedai mamak lah, tiba-tiba jalan sama-sama kita sekolah dekat kedai-kedai mamak, yang kedai mama, buku mamak, buku mamak tiba-tiba jalan kan. Masa tu yang kali-kali yang paling besar MP dengan tapi ni dia tak adalah nak eager sangat nak ambil novel Melayu ni, macam apa novel Melayu kan. So pasaran kita masa tu kedai mamak. So satu hari tu aku ingat cakap, nak cuba nak penetrate ni kan. Masuk ni, bila masuk ni, bila jumpa dia orang punya sales manager tu, dia tengok, dia orang pun tengok kita, novel Melayu ni ada market ke kan, boleh jual ke novel Melayu kan. So convince orang, cakap dia orang, sebab masa zaman aku tu buku-buku aku kebanyakan kita firm punya sales tau. Kita firm bermaksud kita tak ada consignment. Let's say kau booking, Adiat saya nak novel 100 copies contohnya, itu consider sold tu. Bermaksud kita tidak ada return, it's a consignment basis, tak ada. Maknanya kalau you order 100, you jual ke you tak jual pun you kena bayar 100. Tapi that time buku 100 tu senang. Alhamdulillah senang lah. Kan, jadi it's not the issue lah. Tapi bila pergi jumpa dekat apa ni, dia cakap, kita tak tahu you punya buku nak consignment. Alamak, macam terhina pula aku ni, nak jual nak kena consignment, nak pulang balik. Okay lah, never mind lah, cakap dekat dia. Consignment pun consignment, dia orang pun berat sangat tau, berat sangat nak
nak order buku ni sebab dia orang tak yakin novel Melayu boleh jual. Boleh jual. Consignment tu maksudnya macam mana? Eh? Consignment bermaksud contohnya, okay, kita supply buku, dia tak bayar lagi. Mm-hmm. Let's say dia kata consignment, consignment tu 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, stok tu tak habis, mm-hmm, dia akan return balik remaining tu. Mm-hmm. Maknanya kita belum boleh pastikan sales kita itu adalah sales. Bermaksud kita masih lagi ada tempoh 3 bulan untuk menunggu sama ada buku aku ni terjual atau tidak, bentar, baru kita dapat duit. Hmm. So benda-benda macam tu yang menjadi tak apalah sebab masa tu confident level tinggi kita, kita boleh jual novel kan, kita taruh lah. Cakap tak apalah, you order lah 100-200 copy pun saya tak ada isu lah kan, within 3 months pun mesti boleh. So dia kata okay, I call balik, dia cakap okay lah, kita pun tunggu. Masa zaman fax lah kan, mana ada macam sekarang ni kan, you tiba-tiba WhatsApp dah, tak ada, dia semua fax dah, tunggu fax lah, kedebak kedebuk semua kan, kena pula telefon yang pakai double line yang tak ada fax tu kadang tak masuk. Kan selalu kan call balik, apa you tak ada fax pun, sudah fax lah, dia ada benda-benda macam ni kan. So tak apalah, tunggu-tunggu, dia kata okay lah, our management agree to order lah. You ada berapa tajuk? Saya ada that time campur buku orang semua ada lebih kurang dalam 100 tajuk lebih. Banyak tu. Oh, 100 tajuk lebih. So dia kata okay lah, I nak order lah, tapi I order maybe you suggest 50 tajuk yang top, dia kata. Okay, saya pun bagilah, aku bagilah buku-buku yang aku rasa sellable masa tu, yang top kat market. Dia pun pilih. Okay, kita pun ingatkan dia nak place order tu kan, kita dah boleh bayang lah. Kau tahu berapa dia order? 3. Hui, mana kau tahu? Betul. Ha. Ni mesti kau ada orang dalam pecah rahsia. 3. 3 apa? 3 tajuk. Kopi. 3 kopi ya, untuk Allah, setiap tajuk. Okey. Kau imagine kalau 50 title, baru 150. 150 tu selalunya aku supply satu buku 200 satu tajuk. Untuk 50 tajuk baru 150. Aku tak ada, tak ada hormat, tak ada keyakinan, tak ada apa dia terhadap. Aku cakap, aku cakap kat bini aku, bini aku macam nak tersedak dah. 3. Satu penghinaan besar ni, cakap. Something like that lah. Tapi aku cakap it's better than nothing lah. Popular dengan MPH belum lagi masa tu. MPH masa tu dekat, kalau kita remember, ingat tak dari Plaza Yau Chuan dulu zaman-zaman kita. Plaza Yau Chuan kan. Okay. Depan pampak. Tapi bukan yang kat atas tu. Bukan yang kat bawah underground tu tau. Itu lain tu, malamnya time je. Apa? Sapphire. Sapphire. Base. 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 Aduh. Bahaya-bahaya. Orang semua dah tahu. Anak-anak dengar nanti. Okay. Mereka tak tahu benda. Okay. Forget it. So dekat Yau Chuan tu, MPH. Aku pergi sana. It's the same thing. Tapi dia ni okay sikit lah. Dia order aku rasa around 20 per title. Still okay lah. Okay, okay. Tapi cerita ni boleh. Dia order 3. Aku kata okey lah, hantar. Kita buat hantar kan. So within 3 bulan kita tak boleh, kita semua boleh return balik. Dia kata oh, return, you return, no problem. Aku cakap kan, bang, 2 minggu dia call balik. Wah, you boleh jual lah ini buku. Habis bang. Dia nak repeat order. Wah, aku pun cantik lah. Kau faham, dia repeat order. Asyik aku teka. 5? Same 3 je. Keyakinan aku dia cakap, tu. Aduh, ini aku punya modal hantar pun kan, tak boleh cover bang. Modal hantar tak boleh cover. So itu sejarah aku kan. Banyak orang tak tahu sebenarnya. Sebab dia orang ingat sekarang kan boleh ambil buku banyak dengan orang, tapi dia tak tahu masa kita nak, aku nak penetrate market tu. Susah bang. Susah. Itu sejarah. Masa engkau tu, yang the first local yang dapat publisher penetrate public. Sampai masa tu 35%. Still okay. Discount lah. Maknanya aku gain lah 65% daripada buku tu. Kita buat penat, gerbak-gerbak dulu, dia jual aja. Dia tahu dia jual, 3 bulan habis dia bayar. Tak habis, dia longgok kat rumah. Tapi setakat tu belum berlaku lah. Tapi the best sekali, akhirnya dia order, dia menjadi antara the biggest seller lah, dia bukan distributor lah, the whole Malaysia pula dia orang. Lepas tu start novel-novel Melayu dah mula masuk ke, sampailah dia orang ada satu rak special untuk Malay novel. And then they turn over bang million per month.
From the local publishers, local the whole books lah. Masa tu dah, dia dah boleh main harga dah masa tu. So this is a thing yang banyak lah orang kata ups and downs, dan antara sebab yang aku quit sebab tak berapa happy dengan few things lah. Bila nak masuk tu ni, kadang-kadang bila orang dah menghantar buku dan dia boleh pegang apa sahaja yang itu, jadi kadang-kadang permainan discount tu yang kadang-kadang mengecewakan orang-orang macam aku, penulis and publisher, di mana kadang-kadang kita rasa ketidakadilan dari segi publishing dia punya, bukanlah dia punya discount tu eh. Kalau kau fikir kita dengan modal cetak, kalau macam publisher besar tu, dia kena bayar royalty kepada penulis. Kan, kita nak bayar royalty, nak bayar kos cetak, staff-staff yang editing, warehouse dan sebagainya. Kalau katalah kita jual buku RM20, dia punya discount sampai 60%. Kau hanya ada RM8 saja. Cukup ke RM8 tu untuk cover semua Kos itu, melainkan kalau buku tu boleh jual, okey lah, you boleh jual, you hit 100,000 200,000 copies. Tapi dalam 100 buku tu, kadang-kadang nak hit tu, kadang-kadang maybe 5-6 buku saja yang target, yang selebih-selebih buku tu, kadang-kadang bila dia tak boleh jual, buku yang yang meletup tu terpaksa cover untuk buku-buku yang tak dapat jual tu. Buku yang meletup tu cover buku-buku yang dapat terpaksa jual, cover kos-kos yang kan bagi pihak publisher tu. Bagi pihak publisher dia, jadi kadang-kadang pusing. Sebab kalau kita tengok hari ni, satu benda yang sedih, banyak publishing tutup kan. Terlalu banyak publishing tutup. Sebabnya kenapa tadi? Sebab itulah, tak boleh. Dengan orang dah tak baca buku, budak-budak dah kepi kepada handphone, everything semua kat handphone dengan video game dan sebagainya. Jadi kelompok orang yang membaca ni dah kurang. Apabila kelompok kurang, macam mana kita nak jual buku? You buat physical book yang kita cetak secara sistem lama ni, nak jual dekat kedai, nak hantar, deliver, gerbak-gerbak ni, susah. Sebab tu kalau kita tengok banyak kawan-kawan publishing, yang even publisher-publisher besar pun banyak yang terpaksa tutup, ada yang gulung tikar dan sebagainya. So pendek kata, tindakan aku dan keputusan aku 10 tahun dulu tu, 2010 bila aku cakap dengan rumah, aku cakap saya nak quit. Dia terkejut, gila apa lelaki aku ni kan, hidup membesarkan anak-anak bini semua dengan hasil tulisan, dengan novel, suddenly nak stop, quit. Memang satu tindakan yang sangat drastik. Tapi aku dah fikir lah, aku cakap, kau tengok what happened dengan CD misal kata kan, artis-artis kita yang dulu menyanyi dan sebagainya, apa jadi? Tak boleh jual album dan sebagainya, harap dengan masa tu ringtone kan. So hari ni pun bayangkan, aku ingat nak jual CD pun kalau dapat 3,000 pun macam heaven lah kan. So it's the same thing. Sebab aku tengok, buku ni ya, sebab orang dah mula membaca, even aku pun kadang cari rujukan pun, kadang-kadang kita dekat phone je kan. Kalau dulu aku pergi pesta buku ni, beli yang hard cover tu, yang lelong-lelong tu kan, yang overseas punya, yang dia jual longgok-longgok tu, itu bagi aku is precious, heaven, tu heaven yeah. kan heaven. Tapi sekarang ni tak juga, pasal kita just tekan satu alphabet je dah keluar whatever yang kita nak. So aku dah bayangkan benda ni akan berlaku tau. So cakap, ada ke budak-budak nak baca lagi buku, novel ni semua kan, sedangkan everything. Sebab zaman aku dulu, yang aku ingat apa nama, menjadi satu benda novel ini pasal budak-budak hostel. Kita dengan hostel, kadang-kadang apa hiburan yang ada kat hostel, misalnya kita contoh kan, budak-budak akan baca novel lah malam-malam, dia punya lepas dia punya prep hours ke kan, dia akan ambil novel baca, dan kat situlah dia punya dunia fantasy dia dan everything kat situ. Kita tak ada gadget, tapi hari ni dah tak boleh, sebab budak-budak even kita sendiri pun phone je. So itu yang sebenarnya secara tak langsung aku melihat lah 10 tahun dulu akan membunuh dunia publishing. So bila aku masa tu kebetulan Budak Setan tengah hit tahun 2010 kan, ingat 2010 dia keluar. 2010 film dia, film dia. So aku rasa masa tu
kedai buku kita supply pun memang macam popular dulu pun dia nak deal direct kan. Macam contohnya dia nak buku ni, okay, kita supply lah few thousand yang kita tahu jual, kita dah tak ada consignment anymore. Kita cakap okay, you nak display pap baik. So bila kita dapat jualan hasil daripada jualan tu, aku dah mula fikir. Aku cakap wife aku, kenapa tidak masa ni kita stop dulu, kita ubah kita punya cara hidup dengan pemikiran. Ini serius, ini satu keputusan orang kata hidup mati ya, drastik. Aku cakap awak tak nak menulis lah? Tak nak. Aku cakap kenapa? Saya akan melihat benda ini akan menjadi satu bebanan lagi 5 atau 6 tahun. Imagine kalau aku masih menulis aku masih menulis, contohnya aku kena keluarkan novel baru, tajuk baru. Lepas tu kos printing dia, kos printing sangat besar. Bila kos printing sangat besar, kita masih lagi sistem consignment, kita hantar dekat kedai. Contoh kita cetak lah 10,000 tak laku, cetak kita kena bayar printing cost. 3 bulan lori pun datang dah. Selalunya dia akan call, oh, kita nak hantar, ada buku return, buku berlonggok-longgok dekat rumah. Dah boleh jadi kubu perang tau. Betul, berlonggok-longgok. Bila korang cetak tu, ada minimum amount ke? Macam cetak 1,000, 5,000. Dia makin banyak kita punya cetak jumlah tu, dia punya printing cost tu murah lah. Murah, sebab macam kita dah biasa macam 20,000-30,000 cetak satu tajuk. Tapi kalau bila 3,000 tu dia punya gap agak jauh. Oh. Lepas tu 3,000 tak boleh sustain. Tak boleh sustain the publishing house. Dan kita kena keluarkan every month. Itu adalah dia punya, orang kata macam dia punya sistem. Sebabnya satu macam ni dia nak akan novel baru setiap bulan. Setiap bulan dalam 4 macam tu lebih kurang lah kan. Tapi sebab itulah yang 4 ni masuk, kita duit tak dapat lagi. Maybe 120 days, 120 hari baru kita dapat payment yang ni, yang terjual. So nak cover menjelang 120 hari tu, kita kena ada buku untuk hantar. Itu dia punya cara publishing yang berat tu. Sebab dalam itu yang jadi masalahnya. Apabila kita ambil contoh mudah, publishing buat 4 novel, 4 tajuk Sebulan. Dalam 4-4 tu boleh garanti ke 4-4 tu meletup? Itu yang susah. Itu yang menjadi susah. Tetapi senario dia lepas filem yang bagus, lepas filem keluar, stesen TV mula mengambil novel, adaptasi novel menjadi drama bersiri. Ya, drama bersiri. Kalau dulu menangis bang nak bagi novel ni. Cerita dia dulu, masa aku mula-mula nak merayu production, nak buat filem Melayu ni, satu mana ada orang nak ambil bang. Dia menceritakan tentang sejarah, mengatakan novel daripada novel untuk adaptasi filem selalunya gagal. Kita punya senario dekat tanah air. Dan aku argue dengan dia orang, you pergi tengok Hollywood lah, kebanyakan semua from novel kan. You name it, cakap dekat dia kan, even Twilight ke apa ke, semua daripada novel. Dan kadang-kadang kita tak tahu bahawa filem-filem yang banyak main dekat Hollywood yang blockbuster tu selalunya kadang-kadang semua daripada novel. Kita tahu, kita kenal pasal ingatkan dia daripada filem, actually banyak daripada novel. Tapi dia orang tak boleh terima. So pergi few big producer ni semua, tak boleh. Dia kata no, tak boleh. Dia ambil contoh beberapa yang dah keluar dululah, macam beberapa novel yang diorang telah adaptasi, yang Ranjau Sepanjang Jalan. Ranjau Sepanjang Jalan adalah event juara pun, dia maybe filem yang baik, tetapi dia tidak boleh memenangi hati penonton. Maknanya filem itu gagal dari segi jualan box office. Dari segi commercial box producer office. Producer ni diorang nak, of course lah, orang nak filem yang boleh jual dan sebagainya. Jadi argue-argue sebenarnya hampir 10 tahun juga jaja lagi yang dah budak setan ni untuk buat filem, semua kena tolak, kena reject. Dia kata tak boleh, mana boleh, dia kata tak boleh, dia cakap. Sebab tu aku ada tulis satu artikel dekat DBP masa tu, masa lepas filem tu keluar. Boleh lah untuk filem tu consider box office lah masa tu kan, about 4-5 million masa tu. Untuk filem novel kira rasanya okey. Aku buat situ, body telah berakhir maksudnya. Masa aku buat satu artikel lah, mengatakan dah berakhir body. And then TV station dah mula dah mencari novel untuk adaptasi. Masa ni lah kegairahan dan kegemilangan penulis. Sebab masa tu, once novel kau terpilih saja untuk
bersiri saja buku kau pun dah meletup-letup dekat popular. Itu adalah, adalah salah satu sebab kadang-kadang aku quit juga. Ada ada point dia. Kenapa? Okay, aku kena cerita juga kat sini. Masa aku buat Lagenda Budak Setan, aku deal dengan producer, dia kena bayar publishing right tu. Publisher kena, producer kena bayar publishing right. Publishing right ni bermaksud novel yang aku telah produce tu mesti ada harga tau. You have to pay. Katakan Lagenda Budak Setan, orang dah tahu, dah baca kan. Sekali tiba-tiba kau nak terbit, fine, but you have to pay the publishing right lah. Okay, publishing right ni aku charge lah, sebab itu aku punya value. X amount. Aku some amount. So aku letak harga aku, which standard aku rasa maybe the first publisher yang tu do. So aku cakap dengan dia, it's 30,000. Aku cakap dia orang bayar. Okay, dia orang bayar. Tapi masalah dia yang menjatuhkan balik maruah dengan bagi aku maruah seorang penulis ni adalah apabila ada publisher yang memberi percuma kepada stesen TV dan juga memberi percuma kepada producer, janji dia orang punya novel masuk TV, keluar free pun tak apa. So kenapa aku tahu macam tu? Sebab ada satu dulu orang datang call, apa dia, ada tak novel-novel kita nak untuk TV? Cakap jangan cakap ada ke tak, saya ada 86, you pilih je lah. Okay, dia kata, oh, abang punya yang popular dia pun dah siap list. Kata okay, boleh. Dia ada ke dia punya mas kahwin ni semua? Eh, memang ada. Berapa bang? Contoh dia tanya kan. Banyak, bukan, saya rasa dia orang pun agree. Kalau dia orang dengar this interview, saya berjual kita 30,000 saya punya publishing right. Wih, mahal je bang. Saya kadang dapat kat apa ni, publisher anu-anu ni, dia orang bagi free je. So for them, bila masuk TV, drama, sales akan melonjak. So dia orang akan gain from the sales lah, contohnya. Tetapi what happen to the publishing right ni? You have to pay. Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Jeng, jeng, jeng. Ingat, menjalinkan hubungan rambang, ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah, ingat, ingat, menjalinkan hubungan rambang, ingat, ingat, hubungan rambang adalah asas kepada kedewasaan.